Hamdan lillah dan ala rasulillah amma ba'du. Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi. Bukan melalui kekerasan dan intimidasi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau min Maka, disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu dengan kelembutan. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayang, Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah lurus dan toleran sebagaimana disabdakan Nabi. Ahabuddini ilallahil samhah Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang mutawasid, lurus, toleran, dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara pertama Mari mempelajari Islam dari guru yang bersalah tiga nabi Berdalam ilmu, perluas wawasan Kedua, mari mengendalikan emosi Perluas pergaulan, perkuat uhuah Agar tidak bersikap eksklusif dan tidak merasa benar sendiri Sehingga tidak mudah menghakimi Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi Betapa pentingnya sifat kasih sayang Sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya Empat kali di surah Al-Fatihah Surat pembuka Al-Qur'an. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat. Bersama kita madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia.